Dalam rangka mendukung kajian yang dapat meningkatkan pemanfaatan TKDN yang tinggi, tim prekayasa BPPT yang saat ini kemudian menjadi BRIN, telah menemukan suatu inovasi untuk meningkatkan kualitas infrastruktur terutama pelabuhan dan pantai. BPPT Lock merupakan satu bentuk unit lapis lindung beton untuk perlindungan pantai, yang merupakan hasil inovasi dari beberapa inventor pada tahun 2009 yang kemudian resmi mendapatkan paten pada tahun 2012. Awalnya unit lapis lindung mulai dikembangkan pada tahun 1950, yaitu sejak dikembangkannya bentuk tetrapod di Perancis. Seiring berjalannya waktu, perkembangan unit lapis lindung semakin beragam, baik secara jumlah layer maupun placement-nya. BPPT Lock pertama kali diimplementasikan pada tanggal 16 April tahun 2018 di PLTU Pacitan. Berdasarkan desain, breakwater tersebut membutuhkan BPPT Lock dengan berat 11 ton untuk tinggi gelombang desain 7 meter. Lihat di sini beberapa BPPT Lock sudah terpasang walaupun belum secara keseluruhan, jadi ini menggantikan dolos yang sudah rusak, kemudian BPPT Lock dicetak dan dipasang di sini. Sementara kita lihat di ujung ini sebetulnya perhitungan dari desainer, bobotnya adalah 11 ton untuk bagian lengan, sementara yang di bagian ujung ini sebetulnya 13, sekian ton, tetapi masih sementara dipasang 11 ton. Dari yang sudah terpasang ini sudah kelihatan bisa ombak bisa sudah banyak berkurang, tidak sampai masuk ke area PLTU, ke area jetty kami. Dan kelihatannya bisa ikatannya antar blok itu lebih kuat dibanding yang lama.